hidupku dalam
Yes, itu dia tadi Sobat Impact, lagu Yesus Yang Kupercaya yang dinyanyikan oleh Melita Sidabutar. Itu adalah lagu terbaru dari Impact Music, sekalian juga lagu terbaru, lagu kedua dari Melita Sidabutar. Yang sebelumnya ada lagu yang Penolong Yang Setia, dan kiranya di lagu yang baru ini, Yesus Yang Kupercaya, bahwa setiap kamu bisa mengalami Tuhan dalam lagu itu. Biarlah setiap kamu bisa diberkati melalui setiap lagu yang Impact Music keluarkan. Kiranya Indonesia juga bisa diberkati dengan lagu-lagu rohani dari Impact Music. Amin, Sobat Impact. So, aku mau menyapa setiap kamu nih. Halo, Sobat Impact. Shalom. Bagaimana keadaan setiap kamu, Sobat Impact, di hari ini, di hari yang baru, dengan sukacita yang baru yang datangnya dari Tuhan pastinya, Sobat Impact. Aku percaya bahwa kita bangun tadi pagi, kita bisa beraktivitas, kita bisa kerja, kita lakuin semua pekerjaan kita, itu semua hanya karena anugerahnya Tuhan. Kita bisa bernafas hari ini, kita bisa makan enak hari ini, kita bisa
ya kita bisa lakuin sepanjang hari ini itu semua karena kasihnya Tuhan untuk setiap kita. Amin Sobat Impact. So aku harap setiap kamu dalam keadaan yang luar biasa hari ini, semangat untuk mendengarkan lagu-lagu rohani dari Impact Music yang bisa berbicara atas setiap kamu. Aku juga percaya setiap kamu mungkin Sobat Impact yang hari-hari ini lagi ngalamin pergumulan yang berat, lagi ngalamin banyak banget pikiran mungkin di pekerjaan atau mungkin di keluarga. Aku percaya kamu bisa dapetin ketenangan. Aku percaya hadirat Tuhan bisa membuat hati setiap kamu tenang. Kamu bisa fresh lagi, kamu bisa berpikir dengan baik. Aku percaya Tuhan akan berikan jalan keluar atas setiap permasalahan, atas setiap pergumulan setiap kamu. Tuhan, sekali lagi aku mau ingetin setiap kita bahwa Tuhan emang gak pernah janji bahwa jalan kita tuh selalu rata. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan setiap kita, Sobat Impact. Tuhan bilang di firman Tuhan bahwa Tuhan akan memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Kita tahu bahwa kita ini adalah lebih dari pemenang. Amin, Sobat Impact. So, jangan patah semangat. Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan masih ada atas setiap kamu. So, tunggu aja waktunya Sobat Impact. Mungkin emang aku gampang banget ngomongnya mungkin setiap kamu berpikir gitu. Tapi aku percaya apapun permasalahan kita sebesar apapun, mau itu besar mau kecil, ukurannya aku gak peduli akan itu. Tapi aku, yang aku tahu adalah kita punya Tuhan yang sama, itu Tuhan Yesus yang akan menolong setiap kita. Amin Sobat Impact. Dia Tuhan yang akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja, kata Tuhan. Amin. So, Sobat Impact, tadi ada lagu Melita. Aku mau ajak setiap kamu untuk terus dukung Melita. Kamu bisa dukung, kamu bisa bagikan, biarlah bisa memberkati orang lagi di sekitar kamu mungkin dengan lagu-lagu rohani dari Impact Music pastinya. Dan juga Sobat Impact, untuk setiap kamu yang merasa diberkati dengan pelayanan ini, akan siaran ini, kamu mungkin mau nonton ulang akan siaran ini, kamu bisa cek aja di YouTube channelnya MP3 Rohani Original. Dan di YouTube channel itu YouTube originalnya Impact Music juga yang menyajikan siaran-siaran yang kamu bisa nonton ulang lagi di sana Sobat Impact. Dan aku Sandi yang akan menemani setiap kamu Sobat Impact sampai 3 jam ke depan, dan aku percaya hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kamu dimanapun kita berada. Hadirat Tuhan gak dibatasi oleh waktu, oleh ruang Sobat Impact. Mau dimanapun setiap kamu, aku percaya dia Tuhan yang melingkupi, yang menyertai setiap kita. Amin. So, kita mau buka siaran ini, aku majak setiap kita untuk berdoa Sobat Impact. Yuk kita sama-sama doa. Tuhan, kami hadir sekali lagi di malam ini Tuhan Yesus. Kami berkumpul bersatu hati dimanapun kami berada. Kami percaya Kau Tuhan yang turun tangan atas setiap kehidupan kami. Bapa, sekarang kami mau mulai akan siaran ini Tuhan. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ya. Kau berbicara Tuhan atas setiap kami. Mungkin dari setiap kami ada yang lagi lemah, ada yang gundah Tuhan, ada yang bingung sama kehidupannya, sama masalahnya. Mungkin pergumulan kami pikir terlalu berat. Tapi satu yang kami percaya bahwa pertolongan-Mu Tuhan akan nyata atas hidup kami. Kau berkati setiap kami Tuhan, Kau berikan kami ketenangan, berikan Roh Kudus-Mu yang menghibur setiap kami Bapa. Kau siapkan hati kami, kami membuka hati kami lebar-lebar biar Kau yang mengisi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perkataan-Mu, firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Amin Sobat Impact. So stay tuned Sobat Impact. Aku akan menemani setiap kamu sampai 3 jam ke depan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Kau terlebih
dari semua persoalanku, kau Allah yang besar, kau terlebih besar, kau terlebih besar. Mazmur 57. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Kau terlebih besar, kau terlebih besar dari semua persoalanku, kau Allah yang besar, kau besar, kau terlebih besar dari semua pergumulanku, kau Allah yang besar. Thank you.
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Thank you.
Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Mazmur 13 ayat 5. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Janji-Mu terjadi bagiku. Janji-Mu terjadi bagiku. Janji yang difirmankan-Nya, tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkan-Nya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam susahku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam susahku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankan-Nya, tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancang.
Tuhan, penolong dalam susahku. Ku angkat tanganku, percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Bumal bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan, penolong dalam susahku. Ku angkat tanganku, percaya akan firman-Mu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5.
Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam segenap menghadapi semua, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku, Yesus, Kau terbaik. Tuhan yang pulihkan ku, Kau Yesus yang sembuhkan ku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku.
setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuat ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Tuhan, berikan yang terbaik.
Yes, itu dia tadi Sobat Impact, saat Tuhan tadi mengerti dari Purim. Percaya bahwa pertolongan Tuhan tuh selalu aneh-aneh aja gitu Sobat Impact, yang kita gak pernah pikirkan, yang gak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan sediakan atas setiap kehidupan kita. Aku percaya mungkin setiap kamu banyak yang minta, mungkin kayak Tuhan tolong yang ini dong, tapi Tuhan malah kasih yang berbeda dengan yang kita minta. Tapi aku percaya apapun itu Sobat Impact, di sepanjang kehidupan kita yang udah Tuhan tolong, yang udah Tuhan sediakan, yang mungkin kita kadang ngerasa aneh banget, kok Tuhan ngasihnya ini ya, tapi itu adalah yang terbaik untuk setiap kita. Percayalah Sobat Impact, amin. Dan sebentar aku mau bagiin sedikit firman Tuhan untuk setiap kamu Sobat Impact, yang aku akan bagikan di layar juga, dan kiranya ini bisa menguatkan setiap kamu. Ini adalah ayat-ayat kesembuhan, pemulihan atas setiap kehidupan kita. Amin Sobat Impact. Ini dia aku akan bagikan. Ayat yang pertama ada dari Yeremia 33 ayat yang ke-6. Impact Music lagi gencar-gencarnya untuk memberikan ayat-ayat kesembuhan ini Sobat Impact, karena pandemi COVID-19 yang semakin marak, yang semakin banyak jumlah kasusnya di Indonesia. Tapi aku percaya banyaknya itu gak membatasi kita untuk tetap memuliakan Tuhan, untuk tetap mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Dan kita percaya pemulihan Tuhan ada atas setiap kita. Aku percaya Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan jamah setiap kamu Sobat Impact, yang mungkin setiap kamu yang menonton hari ini lagi ngalamin sakit apapun itu, dia Tuhan yang akan menolong setiap kita. So, ayat yang pertama ada Yeremia 33 ayat yang ke-6, firman Tuhan yang berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yesaya 53 ayat yang ke-4a, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan ini ayat yang terakhir Sobat Impact, Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami percaya kesembuhan, pertolongan Tuhan, pemulihan yang datang daripada-Mu Tuhan gak akan pernah terlambat atas setiap kehidupan kami. Mungkin kami memang sudah ngalamin 3 tahun penyakit ini, atau 4 tahun, atau berapa lama itu Tuhan. Tapi kami mau terus percaya, kami mau terus berharap akan janji-Mu Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik atas setiap kehidupan kami. Kami terus percaya bahwa kesembuhan ada bagi setiap kami Sobat Impact. Kau berikan kekuatan, ketenangan, penghiburan atas setiap kehidupan kami. Apapun masalah kami, apapun penyakit kami Tuhan, kami terus mau berharap sama Tuhan. Tuhan, berbicaralah atas setiap kehidupan kami, apa maunya Tuhan untuk kehidupan kami. Biarlah setiap dari kami terus memuliakan Tuhan, dari setiap apapun yang kami alami, biarlah itu semua hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena itu semuanya baik atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Amin Sobat Impact. So stay tune Sobat Impact. Aku akan menemani setiap kamu sampai jam 12 malam nanti. Untuk kebaikanku
Kini ku pandang salibmu Yesus, kaulah segalanya, kau yang terindah. Dahulu yang ku anggap berharga, ternyata semua sia-sia. Salibmu Yesus, kaulah segalanya, kau yang terindah. Ku bawa hatiku menyembahmu, Yesus kaulah, Yesus kau Raja. Ku angkat hatiku kepadamu saat ku
kekuatan di hidupku. Hanya ku dapat darimu tenang dalam hatiku. Hanya ku dapat darimu, ya Tuhan, inilah hidupku. Inilah hidupku, baharui rohku, segarkan jiwaku. Saat bersamamu, saat menyembahmu, saat kau menenangkan hatiku, saat kau kuatkan, saat kau hiburkan, Bapakku percaya kepadamu. Saat ku dalam naunganmu, baharui rohku, segarkan jiwaku. Hanya kau segarkan jiwaku. Thank you.
di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tanganmu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap kau berkuasa di jalan hidupku. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tanganmu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat, kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap kau berkuasa di dalam hidupku. Tetap ku melihat, tetap ku percaya, tetap ku melihat kau bekerja di dalam caramu. Berharga di matamu, kau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasihmu. Apa kau setia?
dengan tangan kasih-Mu. Ya, ini ku akui betapa Kau setia. Kasih setiamu sepanjang jalan hidupku, tak pernah berakhir, tak pernah berhenti. Setiap kali terjatuh, tanganmu mengangkatku, menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia. Kebaikan bagiku.
melihat segala perbuatanmu yang ajaib. Jadikan semua indah pada waktunya. Ku mengerti terjadi di hidupku, yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan hidupku, Tuhan kau Allahku. Ku tahu Allah meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat segala perbuatanmu yang ajaib. Jadikan semua indah pada waktunya. See.
Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan. Masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan, masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Cinta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Sungguh berharga, sungguh besar.
di dalam segala hal yang tak ku mengerti. Ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal ku tahu Allah bekerja. Sungguh baik bagiku.
di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.
saat ku berseru, Engkau pun menjawab. Engkau menambahkan kekuatan jiwaku. Karena kasih-Mu dan karena setia-Mu, tempat perlindungan dan pertahananku, sungguh Kau yang ku percaya. Menyembuhkanku saat ku berseru, Engkau pun menjawab. Engkau menambahkan kekuatan jiwaku. Karena kasih-Mu dan karena setia-Mu, tempat dan pertahananku, sungguh Kau yang ku percaya. Takkan ku lupakan segala kebaikan-Mu. Kau memuaskan jiwaku. Perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Thank you.
Mazmur 46 ayat yang pertama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur telah ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu. Jika kita hendak membeli sesuatu barang, kita akan mendengar apa yang dikatakan orang tentang barang tersebut. Misalnya sekarang sudah banyak barang yang dapat dibeli melalui online atau online shopping. Kita akan membaca review atau testimoni yang dikatakan orang banyak tentang barang atau merek atau mungkin penjual tersebut. 2000 tahun yang lalu pun Mazmur berkata sangat terbukti. Seharusnya kita pun tahu lebih banyak bukti daripada Mazmur, karena telah begitu banyak kebaikan yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Percayalah kepada Tuhan dan jangan bimbang. Yakin dengan iman, sebab sudah terlalu banyak bukti betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan kita. Seperti emas.
seperti emas. Kasihmu
Sekian tahun yang lampau, jemaat yang saya gembalakan di kota Bandung mulai mengalami pertumbuhan secara signifikan. Kami menggunakan sebuah tempat ibadah pada waktu itu dengan kapasitas 500 orang sekali kebaktian. Kita mengadakan 4 kali ibadah untuk umum dan 1 kali ibadah untuk pemuda. Tetapi ruangan itu menjadi terlalu sesak. Sehingga berdoalah saya kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami sebidang tanah. Dan biarlah kami bisa membangun sebuah gedung gereja yang memuat ribuan orang sekali kebaktian. Tapi engkau tahu saya tidak punya uang dan saya tidak tahu di mana tempatnya. Beberapa hari kemudian ada seorang jemaat memberitahu ada sebidang tanah seluas sekian ribu meter persegi di sebuah kompleks perumahan yang cukup mewah yang akan dijual. Biayanya sekian miliar, sangat besar sekali. Lalu saya mengumpulkan seluruh pengurus dan menceritakan hal ini. Semuanya terdiam karena memang kami tidak punya daya. Tetapi saya berkata, mari kita berdoa agar Tuhan menunjukkan jalannya bagi kita. Karena kita yakin kalau kita bersehati, mujizat pasti akan terjadi. Saudara, 2 minggu kemudian, saya kemudian menyampaikan hal ini kepada jemaat dan memberikan formulir janji iman. Orang mulai mengisi janji iman mereka, terkumpul kira-kira 500 juta rupiah. Tetapi apa yang ada masih sangat jauh untuk pembelian biaya tanah, apalagi untuk membangun gedungnya. Tetapi pada ibadah terakhir,
selesai saya menyampaikan firman dan sedang menyembah Tuhan, seorang usher maju ke depan dan memberikan kepada saya secari kertas yang ketika saya baca membuat saya terkejut karena bunyinya adalah Pak Rubin Adi. Saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Saya kaget karena saya tahu usher itu bukan orang kaya. Tapi kemudian usher ini menunjuk seorang yang lain yang ternyata tamu dari luar kota, belum pernah datang ke gereja kami dan sejak itu belum pernah datang lagi ke gereja kami. Dialah yang digerakkan Tuhan untuk melunaskan semua biaya pembelian tanah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena Dia Bapa yang mulia, Dia Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Kami urus izin gerejanya, sulit, tapi tidak mustahil. Akhirnya bisa keluar izin resmi gereja. Kami bangun gereja 5 lantai dengan biaya yang sangat besar. Tapi Yehovah Jireh, Allah selalu menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Dan sekarang kita bisa memuji Tuhan. Main hall-nya bisa memuat sekitar 3.000 orang sekali ibadah. Kita lakukan berkali-kali ibadah. Tempat ibadah yang lama tetap kami gunakan. Dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mungkin pergumulanmu berbeda dengan apa yang saya alami. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang sama. Dia Yehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakan keperluan kita. Berdoa, meminta pertolongannya. Dan ketika kita sungguh percaya, mujizat masih ada bagi orang yang percaya. Amin. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari angkat hati sembah Bapa kita yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kita beri kemuliaan kepada Bapa kita.
tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalammu. Erat dalam dekapmu, terlebih di saat aku mengerti. Kupilih untuk tetap percaya. Kupilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya seribu cara untuk angkatku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam percaya. Ku pilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya seribu cara untuk angkatku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku.
seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat demikian hidupku mau mengasihimu.
setia, ku melayanimu. Yes, itu dia tadi Sobat Impact, laguku tetap setia dari Gereja sebagai lagu penutup kita pada siaran kita hari ini Sobat Impact. Terima kasih untuk setiap kamu yang sudah stay tune sampai hampir 3 jam ini Sobat Impact. Kiranya Tuhan memberkati setiap kamu. So, selamat malam, selamat beristirahat Sobat Impact, dan juga semangat beraktivitas besok. Dan karena ini kebetulan aku siaran ini hari Jumat, so happy weekend untuk setiap kamu Sobat Impact. Kiranya penyertaan, perlindungan Tuhan ada bagi setiap kamu. Stay safe, stay healthy, karena pandemi COVID-19 ini semakin menyeramkan Sobat Impact, karena jumlah kasusnya yang semakin bertambah di Indonesia. Tapi aku percaya perlindungan, penyertaan Tuhan ada bagi setiap kita dimanapun kita berada Sobat Impact. So jangan lupa juga beribadah nanti di hari Minggu, dan kiranya kasih Tuhan menyertai setiap kamu. So God bless you Sobat Impact, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye Sobat Impact. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Wajah-Nya.
diberkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.